Di pertemuan ini, saya akan membahas materi lain lagi. Kali ini kita akan belajar tentang Photoshop. Ini Photoshop. Ini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, karena ini materi pertama saya untuk Photoshop. Ini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Untuk pemula biasanya yang paling banyak dilakukan di Photoshop itu adalah ganti latar. Nah, kali ini saya akan tunjukkan cara ganti latar yang cepat dan mudah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita lanjut saja di Photoshop. Saya buka Photoshopnya. Ini. Ini saya pakai Photoshop CS4 yang portable. Tidak tahu sekarang yang untuk Photoshop ini sudah CS keberapa, yang jelas sudah banyak versi. Kalau dulu awal-awal itu Photoshop 7. Tapi intinya tidak terlalu berpengaruh, yang penting kita sudah tahu baik Photoshop 7 maupun Photoshop terakhirnya itu, yang penting kita sudah tahu dasar-dasarnya itu sudah tidak ada masalah. Sama halnya kayak Microsoft Word sekarang sudah 2016 itu, tapi tidak terlalu fasilitasnya tidak terlalu jauh beda dengan 2007, 2003 dengan XP. Oke, sekarang kita mulai saja. Ini sudah ada layar baru, ini namanya layar, satu layar. Untuk contohnya fotonya saya sudah siapkan, tadi saya simpan di desktop. Mana dia? Ini foto. Ini contohnya foto saya sendiri. Nah, untuk mengganti latar ini kan bisa juga sekaligus kita rapikan rambutnya sebentar. Ini kan masih agak acak-acakan ini. Nah, untuk mengganti latar itu bisa juga langsung kita pakai ini brush tool. Brush tool itu langsung klik, terus cari mau warna apa. Misalkan ini kita warna merah. Nah, ini langsung terus ini klik kanan untuk mau agak blur, mau lebih terang, ini sisa sesuai kebutuhan. Saya contohkan, misalkan saya pilih ini yang lebih terang ini, terus nah ini misalkan ini saya pilih yang agak lebih besar. Nah, ini karena saya ambil dulu di latar-latar di luarnya, ini mau tidak mau saya perbesar dia punya ini lingkaran, supaya cara mengambilnya begini. Supaya sebentar, sisa saya sisakan sedikit-sedikit. Nah, ini. Nah, nanti kita akan rapikan. Kalau sudah ini, kita akan rapikan sedikit-sedikit. Oke. Nah, jadi bisa dengan cara seperti ini. Bisa juga kita tarik di layar. Misalkan ini foto yang ini, saya akan tarik di layar ini. Tapi kita praktekkan dulu yang ini. Nah, biasa untuk merapikan pinggir-pinggirnya itu kita harus perbesar. Perbesarnya itu klik ini, zoom. Zoom in dengan zoom out. Nah, ini karena saya mau perbesar, berarti saya pilih zoom out ini. Oke. Nah, terus biasa untuk kasih rapinya itu pilih kembali yang ini. Brush tool ini. Nah, nanti kasih kecil lagi. Nah, kira-kira nanti karena ini sudah dekat-dekat ujung rambut ini, pilihnya agak blur sedikit nih. Nah, pilih. Lalu besarnya sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sudah cukup ya. Nih. Nah, kalau sudah seperti ini, sisa ini cukur sedikit-sedikit. Ini pasti kalau sering belajar ini lama-lama tangan
akan lincah juga ini. Bisa cukur sedikit-sedikit ya. Oke. Cukur. Nah, itu untuk ini biarkan saja dulu, nanti dia sebentar satu kali, yang penting ujung-ujungnya ini bisa kita cukur dulu. Oke. Oke. Nah, terus sini lagi. Oke, nah, ini rambut yang acak-acakan ini saya potong saja. Bisa juga ini rambutnya saya akan tidak dipotong, masih ada acak-acakannya itu bisa kelihatan semua, tapi itu nanti di materi lain, nanti saya akan bahas lebih khusus lagi yang itu. Jadi ini kita belajar memotong kasih rapi dulu. Nah, kalau misalkan ini terlanjur klik begini salah ya, sisa Ctrl Z saja. Kalau mau ingin lebih banyak ke belakang Ctrl Z nya sisa Ctrl alternatif Z. Nah, itu dia akan kembali. Ini potong, ini saya cukur supaya kelihatan kayak nah gitu aja. Oke, nah lanjut sini. Ini tarik, tarik saja, tarik, tarik ini kalau tangan sudah lincah itu sudah enak tarik-tariknya ini. Nah, oke, gitu saja. Nah, untuk yang ininya ini sisa pilih yang ini saja, yang tebal ini, supaya dia bisa pengambilannya besar. Nah, ini. Oke. Ini kasih rapi, ini kasih rapi. Sini, oke. Nah, sekarang sudah mulai rapi. Nah, supaya lebih ini lagi, sisa saya crop, crop itu memotong gambar ini. Ini crop ini namanya crop. Nah, crop ini sesuai kebutuhan saja. Ini tarik sampai ujung. Misalkan ini yang saya mau rapikan ujungnya, tarik saja, oke. Terus ini mungkin sebatas ini saja, sini baru enter. Nah, oke, sudah mulai rapi. Nah, terus ini kan masih ada bayang-bayang warna biru pengaruh dari latarnya tadi. Nah, bagaimana ini supaya saya satukan dengan latarnya ini, jadi supaya dia menyatu dengan latar merah. Nah, berarti ini sisa pilih ini. Ini namanya blur tool nih. Nah, ini juga sesuaikan besarnya, mau besar kemana, karena ini yang kita mau ambil hanya ujung-ujungnya ini, berarti sesuaikan saja besarnya kecil. Nah, gini. Nah, gini sudah pas kayaknya. Nah, ini sisa kita akan gini supaya dia menyatu dengan latar merahnya. Nah, ini bisa di blur ujungnya ya, kelihatan rapi. Ini juga oke. Nah, ini. Nah, kalau ini masih ada sedikit-sedikit bayang-bayang birunya, bisa kembali lagi yang ini tadi, ini brush tool yang ini, terus bisa pakai yang blur ini. Ini sedikit
korek sedikit supaya agak hilang. Yang penting gambarnya masih kelihatan normal, tidak terlalu masalah. Ini oke. Juga ini permainan Photoshop ini kreativitas sebenarnya. Kalau dasarnya orang sudah pintar memang menggambar, ini tidak terlalu susah belajar Photoshopnya. Paling yang dia pelajari sisa fasilitas-fasilitasnya, misalkan toolbox yang ini apa-apa fungsinya. Saya agak kasih rapi sedikit supaya kelihatan, karena ini foto saya sendiri ya, supaya kelihatan maco lah. Ya, begitu kayaknya sudah pas. Nah, oke. Bagaimana teman-teman? Udah tambah ganteng kan? Nah, oke. Mungkin ini saja. Jadi kiri kanannya kita perkirakan sudah sejajar. Kalau misalkan fotonya agak bengkok sedikit, paling pakai ini sisa, paling pakai ini aja. Nah, ini pakai rectangle ini, paling ini blok juga begini, terus klik ini pointernya. Nah, bisa miring-miring, miring begini. Ini bisa disesuaikan saja kondisi fotonya. Akan miring begini kan tidak mungkin ini. Bisa disesuaikan bagaimana kelurusannya. Kalau sudah pas, ya enter saja. Nah, sudah. Baru klik kembali ini supaya hilangkan garis-garisnya ini. Nah, gitu saja. Oke, bisa dimengerti teman-teman. Saya kira itu saja, tidak terlalu ini. Intinya tadi yang penting kalau untuk ganti latar itu kuasai tombol ini, brush tool, terus ini brush tool juga namanya blur, ini blur tool. Nah, nanti ini fasilitas-fasilitas yang ini nanti akan kita pelajari satu-satu. Nah, kalau ini sudah, sisa ini. Kalau misalkan sudah dianggap bagus, sisa save as. Save as. Ini kan tadi file, supaya tidak merubah file yang pertama tadi, ini saya kasih save as dia. Saya kasih misalkan dia foto 2. Nah, oke. Kalau sudah, ya bisa kita lihat. Ini yang tadi. Nah, ini yang kedua. Oke, teman-teman, bisa dimengerti? Mungkin saya anggap selesai ya materi kali ini. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.